Hai assalamualaikum apa kabar semuanya semoga selalu sehat ya dan semoga yang sakit saya doakan semoga segera diberi kesembuhan amin ya robbal alamin Alhamdulillah teman-teman hari ini saya masih bisa lagi nge-share aktivitas saya ini saya uh, waktu video hari Sabtu pagi sekitar jam 10 pagi jadi kebetulan hari ini saya tidak menjual karena tadi ke pasar pelelangan beli ikan untuk uh, stok jualan. Ini saya lagi uh, bersihkan ikannya. Dan tadi saya beli ikan tiga macam yang saya lagi kerja ini yaitu ikan uh, apa namanya? Ikan lajang. Dan alhamdulillah dan masya Allah sekali teman-teman harga ikan sekarang di kota Kendari lagi mahal mahalnya karena lagi cuacanya uh, tidak bersahabat lagi angin angin kencang dan terang bulan juga jadi otomatis uh, pelaut pelaut itu tidak turun semua teman-teman karena takut dengan angin kencang dan ini tadi ikannya saya beli eh, 3 kilo per kilonya itu 25 ribu nah biasanya itu kalau lagi musimnya ikan uh, murah 1 kilo itu eh, uh, bisa kita dapat 15 ribu tapi ini ikannya besar-besar jadi saya potong dua saja untuk jualan Dan seperti biasa, kalau saya lagi kerja ikan itu pertama pertama itu yang saya bersihin itu yaitu saya gunting-gunting dulu ekornya dan sirip-siripnya Kemudian nanti setelah selesai semua saya buka itu uh, siripnya, kemudian saya buka isi perutnya dengan insangnya teman-teman Nah ini saya masuk ke dalam ambilkan uh, karena ada sopirnya Pas suami yang mau bawa mobil, jadi pas suami minta diambilkan uh, flash disk untuk diputar nanti di uh, mobil, ya teman-teman, supaya tidak sepi pada saat bawa mobil. Oke, ini saya lanjutkan lagi buka-buka insangnya, teman-teman, dan bagaimana harga ikan di... Uh, kampung atau di daerah teman-teman semuanya, karena biasa ini menjelang Ramadan, itu uh, cuacanya kurang bersahabat ya, teman-teman. Kadang kencang angin, kadang hujan deras, jadi otomatis itu sangat berpengaruh sekali kepada nelayan yang turun melaut, teman-teman. Dan itu berdampak uh, pada kenaikan harga ikan. Dan tadi itu saya e, belinya tiga e, macam ikan karena iparku juga tadi titip e, dibelikan ikan jadi sekalian saya belikan juga. Nah dia itu titipnya ikan e, cakalang serong yang ada di plastik pink. Tapi ini saya mau kerjakan dulu kasih selesai dulu kerja ini ikanku baru saya kerjakan ikannya karena Ipar saya tidak ada di rumah teman-teman, dia lagi di e, menjual tadi. Jadi tadi bilangnya, eh, nanti simpan saja di kulkas. Nah kebetulan saya lagi kerja ikan, jadi saya mau sekalian aja untuk bersihnya. Karena nanti biasanya itu dia pulang menjual itu agak sorean, jadi kalau sudah bersihkan enak nanti pulangnya dia tinggal masak atau tinggal goreng di bagi, gitu teman-teman. dan teman-teman jangan uh, salpok sama ini lalat yang teman-teman biasalah kalau kita kerja ikan itu kebanyakan sering ada lalat ya tapi uh, ini ndak terlalu hinggap juga kok karena ini sebentar juga mau dicuci bersih ikannya teman-teman Dan ini juga di depan rumah masih sangat berantakan sekali karena memang tadi pagi saya belum sempat bersih bersih teman-teman karena pagi-pagi itu pas suami antar anak-anak ke sekolah jadi sekalian saya ikut mumpung turun di kota jadi saya sekalian pergi di pasar lelang beli ikannya teman-teman. Karena sekarang kalau kita beli ikan di pasar itu lebih eh, agak mahal lagi ya teman-teman Biasanya kalau di lelang itu harga per kilonya ikan lajang itu 25000 Nah kalau kita pergi di pasar itu naik lagi teman-teman harganya harganya lagi sekitar Rp 35 atau Rp 40 teman-teman Jadi lumayan eh, jauh berbeda harganya ya teman-teman Walaupun pasar pelelangan itu jauh di ujung kota tapi saya tetap pergi, teman-teman. Jadi, ini ikannya stok untuk jualan saya sekitar dua harian, ya, teman-teman. Karena saya juga uh, bukan hanya ikan, saya jual, ada juga nanti telur, ada juga ayam. Lanjut lagi, saya cuci bersih ikannya, kemudian saya sebentar. Marinasi Nah alhamdulillah ikannya sudah bersih Saya masuk ke dalam rumah bawah dulu Saya mau marinasi teman-teman Kemudian didiamkan sekitar 10 atau 15 menit Kemudian nanti saya goreng dan lanjut lagi ini e, ikan ipar saya ikan cakalang serong nah ini tadi tuh e, agak murah sedikit ya teman-teman 21 kilo jadi dia titipnya 1 kilo saja teman-teman tapi suamiku bilang e, tidak apa-apa belikan saja 2 kilo nanti ditambahin uangnya begitu jadi sekalian saya bersihkan ikannya Dan ini lalatnya sangat mengganggu sekali teman-teman. Biasa kalau e, kerja ikan ini apalagi ikan cakalang itu kan darahnya sangat amis sekali ya teman-teman dan banyak sekali darahnya kalau ikan cakalang. Jadi harus di e, cuci betul-betul bersih darahnya ya kalau mau diolah teman-teman. Walaupun kita sampai 5 kali cuci itu memang tetap ada darahnya teman-teman. dan teman-teman juga jangan ngeliatin atau fokus sama cucian yang menumpuk ini ya teman-teman. Ini tuh sudah dua hari saya belum mencuci teman-teman karena uh, saya lagi uh, semenjak menjual itu hari-hari saya tidak uh, mencuci teman-teman tapi alhamdulillah sebentar kalau selesai ini kerja ikan lanjut masak. Nanti kalau sudah tidak capek baru lanjut lagi mau cuci. Nah, tadi itu ada teman suami saya yang datang. Teman tanya-tanya suami di mana, jadi saya bilang di kandang aja, di kandang ayam, jadi langsung dia ke kandang teman-teman. Saya juga mau sapa-sapa sama teman-teman onlineku semua yang baru menemukan uh, channel saya atau baru menonton. Channel saya, saya ucapkan salam kenal dan terima kasih kepada teman-teman uh, semua yang uh, telah mengklik video saya dan menonton video saya sampai selesai. Terima kasih dukungan dan supportnya, dan saya mohon juga uh, selalu support saya dengan cara subscribe channel YouTube saya, dan teman-teman juga sekalian aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan semoga support dan dukungan teman-teman semua bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk orang lain. Amin. Nah tadi itu ada lagi teman suami saya yang datang teman-teman. Tadi itu dia manggil-manggil tapi saya tidak dengar karena tadi saya putar kerang air teman-teman jadi airnya itu mengalir agak e, deras ya airnya nah tadi itu berapa kali dia manggil-manggil saya ndak ini saya ndak dengar dan alhamdulillahnya lagi ini ikan ipar saya sudah selesai teman-teman saya mau e, cuci bersih dulu kemudian ini saya mau simpan di freezer sebentar nah ikannya ini saya sudah cuci sekitar empat kali tapi masih oh, banyak darahnya ya teman-teman tapi ya sudah saya eh, selesai saja cucinya nanti pada saat Ipar saya mau masak dia masih mau cuci lagi teman-teman jadi ini untuk kelima kalinya saya cuci kemudian saya mau langsung taruh di eh, tempat ikan atau kon apa namanya box kontainer untuk aman di freezer nanti teman-teman. Jadi ini saya susun-susunin saja ikannya. Dan alhamdulillah dapat lumayan banyak ya dan ini juga ikannya bisa dipotong dua teman-teman tapi saya saya ini tidak potong karena saya tadi lupa tanya dia dia mau potong atau tidak. Jadi cukup saya bersihkan saja ya Dan ini lagi lanjut saya bersihkan ikan yang saya mau masak sebentar Ini tuh ikan bolu teman-teman ikan bandeng Jadi ini saya tarik-tarik ekornya Supaya katanya nanti tulangnya tidak terlalu uh, lengket di daging Daging ikan dan ini saya mau buka siripnya kemudian buka sisiknya teman-teman. Ini karena hari ini Pak suami bilang mau bikin uh, sinonggi atau makanan khasnya orang Kendari Sulawesi Tenggara. Jadi ini ikannya saya mau masak kuah kuning, kuah uh, kuah kuning teman-teman pakai uh, ikan pal atau ikan palumara orang Makassar bilang ikan palumara dan ikan bulu juga ini sangat enak sekali dibakar ya teman-teman saya sih pengennya tadi kirain mau dibakar teman-teman tapi entah kenapa suaminya <laughs> suamiku itu tiba-tiba uh, saja mau dimasak teman-teman jadi ya udahlah kita ikuti saja ya Nanti lengkali lagi kalau beli ikan baru dibakar-bakar lagi teman-teman. Ini ikannya 3 ekor 1 kilo ini eh, 25.000 kayaknya ya, tapi ini bukan saya yang beli tadi, ini suami saya yang beli karena tadi habis saya beli ikan jualan, ikan jualan saya saya duluan eh saya berpisah suami di pasar teman-teman karena saya masih ada keperluan tadi yang saya beli lagi nah pas di mobil saya lihatin ternyata dia beli ikan ini ikan bolo ikannya ini alhamdulillah lumayan besar teman-teman tapi saya mau potong bagi tiga saja karena katanya suami tidak suka kalau ikannya terlalu dipotong kecil jadi biarlah terlalu besar begini tidak apa-apa ya dipotong tiga saja Nah, ini kalau ikan bandeng itu karena uh, hidupnya di daerah-daerah lumpur begitu, teman-teman, harus juga benar-benar dibersihkan supaya nanti uh, tidak bau lumpur ya. Karena di bagian-bagian insangnya itu tadi hitam penuh lumpur, teman-teman. Jadi harus benar-benar bersih. Kalau cucinya disarankan sih di uh, air yang mengalir ya, teman-teman. Supaya kotorannya langsung keluar. Jadi ini saya pergi dulu buang ini kotoran ikannya supaya tidak terlalu banyak ini lalat yang berkerumun Lanjut lagi saya mau cuci ikannya teman-teman dicuci bersih tapi sebelum itu saya mau kasih Berdiri ini talenanku, karena itu lalat tadi banyak sekali yang hinggap di situ. Nah, di bagian isi perutnya juga, jangan lupa dibersihkannya, teman-teman, karena kalau ikan bolu itu atau ikan bandeng itu ada warna hitam-hitamnya di perutnya itu teman-teman jadi saya bersihkan kemudian di insang-insangnya juga ini banyak sekali lumpur-lumpur uh, berpasir nah itu tadi saya tidak saya ngajak tertusuk durinya itu ikan teman-teman tapi tidak uh, tidak terlalu sakit ya makanya ini saya ganti pakai tangan kiri yang buka ini isi-isi perutnya takutnya nanti Tangan kanan saya tadi yang jari telunjuk itu tersusuk lagi, teman-teman. Jadi lanjut lagi ini uh, cuciannya yang ketiga kali ya teman-teman. Saya rasa ini cukup tiga kali cukup karena sudah bersih. Dan ikannya saya mau simpan dulu di dalam rumah. Kemudian lanjut saya bersihkan ini alat-alat uh, tadi yang saya <tuk> yang saya habis pakai supaya ini lalatnya dia pergi ya teman-teman supaya bau-bau darah ikan itu uh, tidak ada lagi teman-teman teman-teman ini dia ayamnya sangat ribut teman-teman <tuk> karena ini saya lagi di uh, nyedit videonya isi suara video saya itu di kandang ayam teman-teman karena dalam rumah itu anak-anak ribut lagi-lagi nonton apa segala macam jadi ini ayamnya tadi dia bunyi begini karena ada ada ayam orang lain yang datang jadi bunyi satu kali mereka pada saut-sautan bunyi teman-teman Aku mau larang juga bunyi, tapi mereka enggak ngerti teman-teman. Jadi, dimaklumi ya. Kemudian, habis saya bersihkan tadi itu, saya mau ambil sereh teman-teman. Nah, itu sereh-sereh saya tanam ini sekitar satu bulan yang lalu. Ya, teman-teman, alhamdulillah sudah bisa diambil. Saya mau ambil dua batang saja. Lanjut lagi ini daun kedondong. Karena tanpa daun kedondong itu masak ikan itu hambar teman-teman. Kalau ada daun kedondongnya itu sangat lezat sekali teman-teman. Jadi ini ini dia uh, bumbu-bumbunya yang saya mau pakai hari ini teman-teman. Mau masak ikan palumara. Ada bawang uh, putih 2 siung dan bawang merah 4 siung. Kemudian tomat satu biji lanjut lagi saya iris iris begini teman-teman saya uh, tidak pakai talenan ya teman-teman karena kalau pakai talenan saya tuh kayak tidak lincah begitu saya takut uh, pisaunya kena tanganku teman-teman jadi saya iris tidak pakai talenan aja supaya cepat karena tadi pak suami bilang sudah masak ikannya padahal sudah lapar sekali teman-teman karena ini tuh sekitar jam 11 siang jadi waktunya untuk Uh, makan siang teman-teman Karena pagi ini kita belum sarapan Tadi mau makan kue Lanjut ini saya iris tomatnya Diiris tipis-tipis kecil-kecil -tip, aja ya Karena mau ditumis sebentar Lanjut ini aku petikin Dondongnya sekitar 6-7 lembar Begitu Lanjut saya Mau geprek serainya Nah selesai semua bumbunya Ini saya eh, langsung tumis Teman-teman bawang merah, bawang putih Setelah harum saya masukkan Tadi itu serai supaya tambah harum, ya teman-teman. Lanjut lagi, saya masukkan potongan tomat tadi, kemudian ditutup sampai layu. Kemudian, setelah tadi saya tambahkan air asam dan sudah mendidih, lanjut saya masukkan e, ikannya. Ini juga saya tambahkan sedikit kunyit. Kemudian saya masukkan daun ke dondong Nah karena tadi air asamnya sedikit sekali Saya tambahkan lagi sedikit teman-teman Kemudian ditutup rapat Dan ditunggu sampai mendidih teman-teman Nah setelah mendidik saya masukkan eh, garam secukupnya dan eh, masako penyedap rasa secukupnya dan alhamdulillah ini dia ikannya sudah masak teman-teman ini tuh saya masak sekitar 15 menit ya sudah matang Tentara ini dia sudah di mangkok saya mau panggil dulu ipar saya karena dia sudah pulang kerja teman-teman jadi saya mau panggil dia makan untuk kita basongi gitu. oke terima kasih teman-teman sudah menonton video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu di video selanjutnya dah